Jadi saya kurang teliti. Di sini panel surya yang saya beli itu ternyata jangan sampai seperti ini ya. Saya butuhnya 36 sel, tapi saya beli yang 39 sel. Dan VOC-nya pun di atas VOC standar PV saya yang lainnya. Nah, dengan VOC sekitar 26,4 ini, jadi saya bingung mau ikut yang mana. Kalau saya ikutkan ke sini, itu di sini rangkaiannya bagusnya di seri 2. Padahal kalau kita seri 2 pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti di status saya sebelumnya, hari ini panel surya yang saya beli 2 kali 100 WP sudah datang hari ini. Jadi seperti inilah kondisi dari paket yang saya terima hari ini. Ini seperti biasa kalau lewat ekspedisi itu di bagian bawah ini seperti rekan-rekan lihat packingnya lepas ya pakunya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi seperti biasa selalu ada bagian yang bolong seperti ini. Jadi kalau saya intip sih ini tidak terlihat ada yang masalah ya. Semoga saja nanti dalamnya juga sama, tidak ada masalah. Nah, untuk sisi lain sih secara sekilas ini terlihat bagus. Hanya satu di pojok tadi saja ya yang agak lepas packingannya. Oh ya, jadi kalau kemarin saya kasih share linknya di Lazada, jadi saya sebenarnya tidak jadi beli di Lazada ya. Jadi karena setelah saya cek di Tokopedia harganya lebih murah, jadi saya putuskan membatalkan pesanan saya di Lazada dan beralih ke Tokopedia dengan membeli ke seller yang sama. Jadi ini sama-sama saya beli dari RR Electric dengan harga sekitar 960-an ribu ya. Itu sudah dapat 2 panel surya 100 WP dan dengan spek keterangannya merek Maisun. Oke, jadi untuk lebih jelasnya saya akan langsung saja unboxing paket saya ini. Mudah-mudahan barang yang dikirim sesuai dan tidak ada kendala. Saya akan mulai unboxing dari posisi yang terbuka ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah saya keluarkan dari kotaknya. Tinggal saya lihat isi dalamnya. Semoga saja sesuai dan tidak ada kendala. Pertama, rekan-rekan lihat, terlihat bagus ya, ini mereknya benar, Maisun Solar. Saya akan tunjukkan dengan spesifikasi seperti ini ya. Nah, di sini saya sebenarnya ada kesalahan ya, saya sedikit melakukan kesalahan, jadi saya kurang teliti. Di sini panel surya yang saya beli itu ternyata 39 sel. Jadi di seperti di sini ditulis MS100M-39. Jadi itu artinya ini memiliki jumlah sel 39 dengan voltase 22,8. Padahal ini rencananya mau saya seri dengan panel surya yang 36 sel dengan voltase hanya 17,8. Jadi karena kesalahan saya ini tidak bisa saya seri dengan panel surya 100 WP saya sebelumnya. Nah, apakah benar 39 sel? Kita akan hitung bersama-sama ya. Jadi ngitungnya seperti ini, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu baris ini ada 13.
Dan di sini ada 3 rangkaian, 1, 2, 3. Jadi kalau 13 kita kalikan 3, ini benar 39 sel. Jadi secara voltase ini lebih tinggi daripada panel surya 36 sel yang akan saya seri dengan ini. Jadi nanti saya akan coba, mungkin saya akan ganti, akan saya seri dengan yang 50 WP saja dikali 2. Mudah-mudahan dengan saya seri begitu tidak ada kendala dan masih bisa dipakai. Jadi buat rekan-rekan harus hati-hati, harus lebih teliti lagi. Perlunya berapa itu harus lebih jelas ya. Jadi di sini saya melakukan kesalahan, saya tidak teliti sehingga yang datang di sini adalah 39 sel. Tapi nggak apa, nanti saya akan coba, mudah-mudahan masih berfungsi dengan baik ya. Oke, jadi saya akan lanjut ke panel surya yang kedua. Kita lanjut panel surya yang kedua. Semoga saja tidak ada kendala juga. Oke, ini alhamdulillah ternyata juga mulus ya. Dan ini kita lihat juga, sama ini mereknya Maisun juga, dengan spek yang sama dengan yang tadi. Dan ini juga sama 39 sel. Oh ya, jadi saya beli di sini tuh juga dapat bonus MC4 ya, seperti ini. Jadi konektor MC4-nya ada dapat 2 set juga. Jadi kita tidak perlu lagi beli MC4 terpisah, jadi sudah include dengan harga cuma 960-an. Oke, jadi ini juga sama 39 sel juga. Nah, kita lihat permukaannya ya, semuanya terlihat mulus. Jadi tidak terlihat ada cacat ataupun snail track ya. Saya teringat juga tadi yang pertama. Ini juga kita periksa mulus juga ya. Tidak ada snail track juga. Jadi nanti tinggal saya pasang, mungkin saya akan buat di video berikutnya ya, karena ini sudah sore juga, saya tidak bisa pasang sekarang. Jadi nanti akan saya coba dipasang dengan di seri dengan 250 WP yang ada di atas sana. Jadi nanti saya akan ubah lagi skemanya. Saya akan menggunakan 3x120 WP, kemudian 3x100 WP merek Sun Asia, dan 2x100 WP merek Maisun di seri dengan 2x50 WP yang di paralel merek Sun Asia dan juga OS Solar. Dengan kondisi seperti ini, terus terang saja saya tidak yakin panel surya saya ini bisa digabung dengan 2x50 WP saya paralel ya. Saya sedikit cerita, dulu itu saya pernah menggunakan panel surya dengan WP gado-gado, itu saya seri. Nah, ketika saya seri itu, saat saya paralel dengan rangkaian panel surya lain yang WP-nya sama, yang diseri juga, itu hasil tidak maksimal. Jadi sebagai contoh, misalkan dulu kan saya pakai 100 WP kali 3, itu dapatnya misalkan 5 ampere. Kemudian yang satu rangkaian lagi kan isinya 120 WP di seri dengan 100 WP, lalu di seri dengan 2x50 WP yang di paralel itu dapatnya 5 ampere juga. Nah, secara hitungan harusnya kalau kedua itu digabung kan dapatnya 10 ampere ya, karena 5 ampere dan 5 ampere. Tapi kenyataannya saya dapatkan saat itu hasilnya sekitar 8 sampai dengan 9 ampere, dan itu pun naik turun. Itulah kenapa saya bilang kalau pakai panel gado-gado sepertinya tidak akan maksimal. Dan ini pun juga kemungkinan akan seperti itu, karena ini secara VOC pasti berbeda ya. Saya akan tunjukkan VOC-nya seperti apa. Nah, di sini itu VOC tertulis 26,48 volt. Yang ini ya, 26,48 volt. Sementara kalau kita lihat di manual booknya Samoto, nah yang ini seharusnya itu panel surya saya itu yang saat ini saya pakai
semuanya voltasenya masih, VOC-nya masih di bawah 23 volt. Jadi hanya ini aja yang di atas 23 volt. Nah, dengan perbedaan ini saya jadi bingung. Saya mau mengikuti rangkaian yang mana ya? Jadi kalau rekan-rekan lihat di video saya sebelumnya, saat ini tuh semua panel surya saya itu saya rangkai seri 3. Yang 100 WP saya seri 3, yang 120 WP saya seri 3, dan 50 WP juga seri 3 sesuai dengan yang di sini ya, 24 volt. Bagusnya di seri 3 karena VOC-nya masih kurang dari 23 volt. Nah, dengan VOC sekitar 26,4 ini, jadi saya bingung mau ikut yang mana. Kalau saya ikutkan ke sini, itu di sini rangkaiannya bagusnya di seri 2. Padahal kalau kita seri 2 pun itu hanya di kisaran 52 volt ya ketika maksimalnya. Sementara kalau yang tiga rekan saya sebelumnya, yang saya seri 3 itu semuanya berkisar di 63 sampai dengan 68 volt. Jadi kalau nanti ini cuma saya rangkai 2 itu jadi cumplang, nggak akan bisa maksimal. Nah, apalagi nanti kalau saya gabung dengan yang 2x50 WP, saya nggak tahu nanti hasil akhir voltasenya jadi berapa. Jadi dari sini saya jadi agak bingung kira-kira seperti apa nanti hasilnya. Nanti bisa rekan-rekan lihat di video saya sebelumnya. Jadi ini bisa buat pelajaran ke rekan-rekan semua, harus hati-hati sebelum membeli panel surya. Pastikan yang tertulis di sini itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Jangan sampai seperti ini ya. Saya butuhnya 36 sel, tapi saya beli 39 sel dan VOC-nya pun di atas VOC standar PV saya yang lainnya. Jadi ini bisa buat pelajaran ke rekan-rekan, jangan sampai mengalami ini, karena kalau sampai ini terjadi, itu berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, itu digabung tidak akan bisa maksimal. Cuma untuk pastinya nanti saya akan buktikan lagi ya. Setelah ini saya pasang, nanti saya akan tunjukkan lagi di video selanjutnya bagaimana kira-kira hasil dengan panel surya yang beda jumlah selnya dan juga beda VOC-nya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Sekali lagi, terima kasih buat rekan-rekan yang terus mensupport dan mendukung channel ini. Jika ada masukan dan saran, silahkan bisa rekan-rekan ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.